guys. Magaling ka game. Papunit naman bahala. Game breakfast passing, guys. Kita pilih language English. Okay. Login gak usah lah. Username. Gak usah juga sih. Option dulu. Soalnya okay. SMS-nya kita kecilin, guys. Volume juga kecilin juga. Untungnya standar. Coba. Ya murinya tank deh. Foto gas juga. Profil playernya apa ya? It's me aja ya. Kita mulai di begin ya, karena apa namanya, kita pengen dulu. Kalau advance itu udah harus udah jago gitu, udah ahli. Coba kita pilih yang beginner. Tracknya coba kita pilih yang di island dulu. Ininya kita beli Otis. Enggak. Kreatif saja. Ini kalau ada bronze, silver, gold itu buat pemenang ya. Kita pilih dia pakai start. Ini ada sak sipir tadi. Ini bang Rekos itu apa namanya, Rekos itu yang membiadab guys. Jadi membiadab harus punya para mengajukan ya. Jadi jangan apa namanya tinggi gitu. Balapan itu begitu. Ini untuk pertama kan masih kelima ya. Jadi nanti ada berapa laps gitu ya? 3 laps kalau nggak salah ya. Nah, ini udah guys. Guys, susah guys, susah. Kita berada di posisi ke-6 guys. Posisi ke-6 ini posisi yang paling buncit ya. Saya emang balapannya susah banget di island ini, susah karena emang banyak jurangnya, tapi ini udah mulai merayap posisi kedua guys, ternyata guys ini tikungan tajam sekali ya, susah sekali nih guys. Okay. Udah mulai nih guys, mulai menunjukkan sesuatu nih, mulai menunjukkan sesuatu guys. Iya, jadi pertama ya. Cuma agak susah, agak penuh dengan rintangan, guys. Oke, last lap. Coba apa kita bisa berbuat sesuatu yang lebih bagus. Ini di final lap nih. Final lap di level bronze ya, level pemula juga sih. Karena main game ini tuh harus belajar dulu. Nggak langsung bisa guys ya, karena di sini kita harus tahu nih. Ini kita pakai sistem autogas dan akhirnya berhasil ya. Cukup mudah. Nanti kita naik crash aja. Nggak ada highlightnya sih ya. Ini kita naik crash aja nih. Tadi cukup mau mendebarkan ya. Nah ini masih tetap di level bronze ya. Ini apa, tikungannya emang tajam ya. Jadi emang balapan rekos kita emang
kita untuk siap untuk langsung untuk apa untuk dihancurkan ya beberapa reckless itu ya. Jadi emang keseruannya reckless itu begitu guys. Jadi emang harus siap dihancurkan lawan gitu lah. Karena emang agak kasar, ini balapan paling kasar ya yang pernah kita yang pernah ini memang balapan paling kasar yang pernah gua pakai ya. Memang keras banget. Jadi kalau balapan asli itu mungkin gue udah hancur lebur nih guys, udah berdarah-darah lah kalau bahasa keren ini. Ini kita bakalan tertinggal nih. Nih posisi saat ini kedua, bakalan tertinggal karena sangat jauh nih guys. Entah apa kita bisa menyusul atau enggak. Kalau dia melakukan kesalahan itu bisa menyusul, kalau enggak apa-apalah. Final kedua ini final guys ya. Nanti kita balas aja di apa namanya, di race berikutnya atau kita ulang lagi. Nanti kita ulang lagi, kita balas karena jauh banget posisinya. Oh, deket-deket ternyata guys. Ini kalau dia melakukan kesalahan di depan, nah. Kalau mau masalah di depan kita bisa menyusul ya guys, tapi ternyata tidak, ya udahlah. Finish keduanya cukup. Artinya kita harus ulang lagi, walaupun high score kita harus retry ya, retry. Oke, nggak apa-apa. Start baru seperti ini kan, karena kita ngambil apa yang apa namanya susah ya sih. Tadi emang kurang mengenali track ya, kurang mengenali track, jadi agak susah lah ya. Lama kalau tidak mengenali track ini agak susah. Ya udah kenal, dan kita belajar track kayak gimana. Emang kasar nih, balapannya kasar guys. Balapannya kasar, oke. Oh, cepet banget ya susulnya. Ini apanya nih? Ini balapannya kasar kan? Ini kalau salah setir aja kita nyebut tembok nih. Kita bisa kejar di lastap atau enggak, harusnya saya bisa ya. Di belakang nyusul banget guys, cepet banget lagi lah. Nah ini melakukan kesalahan guys, kita di depan nih. Jago banget, emang bodinya gede sih dia, tapi gak apa-apa, kita bisa cepat. Bodinya gede guys, tuh bodinya kita bisa kalah di last lap ini. Kepet terus, beset kalah tinggi. Anjir, menebarkan ya ini sama-sama lu ini di belakang. Kita ulang lagi. Emang kalau milih mode apa yang gue tuh gak susah ya guys ya. Tapi gak apa-apa, kita coba. Kurang konsentrasi guys tadi guys ya. Jadi kita masih banyak lingkungan yang tuh kan ketabrak-tabrak ini, harusnya enggak. Emang gasnya kurang ini ya, kurang apa. Harus konsentrasi guys, kalau nggak konsentrasi mah aduh nggak bakal bisa ini tuh. Karena emang kurang responsif ya, mobil kecil ini kurang responsif ya. Coba tikungan enak dia, nggak terlalu apa namanya nabrak-nabrak jauh aja.
sebenarnya jauh banget. Kita bakalan menang nih guys. Kecuali dia melakukan kesalahan, kita baru menang. Karena gue tadi salah mulu nih. Salah mulu guys, ini Pandora. Tuh, lo salah mulu, terlalu grogi, grogi, grogi. Padahal dia juga grogi nih. Tapi secara high score, kenapa high score terus ya? Jadi kalau untuk memecahkan high score ya, walaupun kalah itu mau berapa lu berat ya di sini nih, sebuah training lu berat. Kita harus dari awal tuh harus deket ya. Nah kalau ini harus nempel ketat terus. Nah dari awal harus nempel ketat gitu. Ini kenceng banget sih, siapa namanya gue lupa nih. Itu benar, kita harus memimpin dari awal ya. Kalau nggak memimpin dari awal, kalah nih. Jadi menangnya bergantian guys ya, nggak ini kenceng banget ya, hitamnya kenceng banget. Yang hitam tuh kenceng banget, gila. Mudah-mudahan sih nggak ada kesalahan di sini. Nah, ada kesalahan di sini. Ini sering kesalahan di sini nih tuh kan. Sering kesalahan banget di situ tuh. Sekarang emang susah banget ya. Langsung guys, langsung. Hendrik. Nah, kita banding dulu. Ya, kita banding dulu. Nah, ini harusnya udah deket nih. Tadi nah, dia tikungan jago banget tadi. Ini kita udah depan nih. Depan. Nah, disini agak susah nih, di sini nih. Karena dia nyalipnya jago dia. Si Cyclusnya jago nih. Tuh kan. Cyclusnya jago nih, anjir. Kalau sama Hank mengalami kebiasaan guys ya. Tapi peraturan untuk mengulang ya. Ini lemah nih, track ini lemah nih. Si Nyara ganti mobil kali guys ya. Aduh, salah. Belokannya salah guys. Ini powernya gede banget tuh si truck itu, powernya gede banget. Pokoknya gede banget, tadi beloknya juga terlalu amburadul ya guys. Jadi tiap ini kita dikalahkan oleh mobil yang berbeda guys, gila kan? Sini pun ganti ya ini. Oke. Kalau kerja nih kalah lagi nih. Asem. Gagal lagi. Karena aku nggak seru guys. Tadi kedua terus ya nggak seru jadi ketiga nih. Karena beloknya harus tembak ketat nih guys, jadi pas beloknya tuh harus jangan sampai ada kesalahan nih. Susah juga ya. Susah nih ketiga, gak apa-apa lah. Ini tadi ada kesalahan yang kata bisa nyalip kedua terus. Jadi kita dikalahkan dengan mobil yang berbeda guys, ini tiap balapan beda-beda nih mobilnya.
mana gua tuh? Jauh, 3 menit ya. Jadi memang mungkin kita harus dari awal harus mengejar. Nah, kita harus dari awal memimpin, guys. Enggak dari awal memimpin nih. Jadi harus konsentrasi, guys. Kalau dari awal nggak memimpin, kalah mulu kita. Ini kita harus konsentrasi nih. Ini balikan paling susah ini balikan paling susah nih. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, nggak di depan ini bahaya nih, guys. Apa bakalan kena mulu? Karena nah itu pas balikan tadi itu pasti kita nabrak itu kan memberi kecepatan, guys. Nah itu yang paling bahaya. Udah gitu kalau dekat-dekat itu kita perlu rintangan ya, karena mereka juga nabrak kita, guys. Karena kita pakai mobil yang powernya kecil nih, mobil kecil ini powernya semua kecil ya, cuma agak lincah di tikungan. Cuma itu tadi harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, mereka di track loser mereka lebih cepat gitu loh. Mereka punya power di track loose. Udah gitu kekuatan mobilnya itu gas itu lebih sensitif kali ya, makanya gitu lebih cepat gitu lah ya. Ini dari awal udah nyalip di dan dari tadi nggak melakukan kesalahan ya nih si kecilnya. Coba satu putaran lagi dan akhirnya berhasil juga, guys. Gila, setelah coba berapa kali dan akhirnya nyoba high score ya, nyoba 4 kali tadi galangannya. Oke, naik race ya. Akhirnya berhasil juga. Ini lebih susah lagi nih, guys. Ini kayak di pabrik-pabrik gitu ya. Udah melakukan kesalahan, guys, ternyata, guys. Tapi langsung di depan ya, kenapa bisa di depan ya, nggak tahu juga nih. Oh kan, salah lagi. Ini track sebenarnya agak susah nih, ini track paling susah sebetulnya. Gue juga baru nyoba nih track ini nih. Jadi track ini kecil banget di sini ya nih. Nah ini kita udah tinggal jauh ya. Tinggal jauh. Cuma terakhir itu ada tipuan motong gitu, gimana ya? Nah ini, udah dapat pertama, guys. Nah ini sini nih, di sini nih agak susah nih. Tadi track tuh ada kayak kecil banget. Mungkin mobil kita tuh lincah ya, mobil kita tuh kecil lincah. Ini posisi pertama kita ngambil jalan ini karena ini jalan motong banget ya. Mereka nggak bakal bisa nyusul. Nah di sini nih, ini di belokan tadi itu belokan ini agak susah emang, karena kecil banget. Tapi masih beruntung kita dapat langsung dan pertama nih, mungkin keberuntungan ya, guys. Kalau dicoba lagi susah juga. Nah sini juga mentok tuh mas belokannya, mereka juga susah dan akhirnya berhasil, guys. Gila. Di track yang baru dapat juara pertama itu rasanya seperti apa ya? Keren lah ya. Oke, kita coba. Oh ternyata balik lagi, guys, ke track yang tadi ya. Jadi anti clock, aduh kayak sih kayak salah. Jadi anti clockwise, guys. Jadi kita sekarang dari kiri ke kanan dan bingung ya ternyata ya, nggak paham nih, nggak langsung kena langsung. Oh pasti ke-6 guys, mereka juga sama tuh. Mereka juga sama. Nah ini posisi ketiga ya. Nah ini kenceng banget tuh, mulai kenceng dia tuh. Kalau di track ini tracknya 4 putaran, jadi kita masih bisa balas dendam lah ya. Mereka kenceng banget tuh si siapa namanya. Aduh.
up, guys. Deal, I guess. Masih keempat. Ini alatannya harus pelajari itu belakangnya barusan. Tapi susah banget ternyata. Belokan pertama itu susah banget di lubang gitu ya. Jadi abis ini tuh menurun. Nah kita masih kena dapat ketiga nih. Bahkan kita kayaknya bisa nyalip nih guys. Nyalip posisi pertama guys. Nah, final lap loh. Di depan itu sesuatu, kalau final lap di depan itu sesuatu banget. Asalnya ada kesalahan nih. Tuh kan kesalahan di sini nih. Ini agak susah di sini nih. Nih di sini sih susah nih. Nah di sini susah. Tapi kita dapat guys. Hai. No problemo, no problemo. Finish pertama. Oke, nah ini tadi yang di marketnya yang agak susah. Nanti kalau pas. Nanti kalau pas ya, so, jadi balapannya benar-benar digital nih. Ini harusnya tadi itu kita dapat yang pertama ya, cuma lupa. Lupa guys, apa namanya, tracknya tuh lupa. Nuh. Sama jadi lupa nih pas ini. Ah, dapat. Dapat, udah hajar. Tapi kayaknya agak lebih mudah yang ini untuk beloknya ya. Agak lebih mudah yang anti kelepas ini guys. Ini kayaknya lebih kenal aja gitu loh. Ya belokan begini lebih nggak susah ya menurut gua ya, nggak tahu juga ya. Tuh, lebih kesulitan itu nggak terlalu sulit sih menurut gua sih ya. Padahal belokan itu tuh agak lebih susah gitu loh. Ini kan dari yang pertama kan, benar-benar susah banget ya. Yang pertama ini udah langsung memimpin aja guys. Apa udah mulai ahli gitu ya. Nah ini yang susah, ini cuma dia nggak mentok ya. Kalau yang kebalikannya kan mentok tuh. Langsung di depan tuh langsung ada mentok pagar gitu. Oh ini kan enggak nih. Nah gitu deh. Nah. Ini udah balikan pertama nih, harusnya menang. Mohon menang, harusnya menang ini. Udah finish lagi ya. Jadi tadi anti-clockwise ya. Artinya kebalikannya nih. Kalau tadi standar dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Oh, highlightnya ditabrak tuh. Naik race guys. Nah, ini susah nih, ini kebalikannya susah nih. Nah, aduh. Sama nih, jadi kita kalau nggak nabrak tembok, nabrak mereka guys. Nggak tau nih, ini belum dapet celahnya ya. Belum dapet celahnya. Nah, dapat ketiga sih lumayan. Kita salip di sini. Ini kalau nggak buru-buru di pertama bakal kalah nih guys, karena kita nggak dapat power ini. Saya nggak dapat power, oh dapat pertama ya. Dapat pertama kan kita nggak nabrak mereka ya. Nah kalau kita dapat mereka, kita mesti punya kesempatan untuk menang nih guys. Gitu. Teorinya gitu sih teorinya. Karena susah nih, sampai berbelokan ini pasti chaos di sini nih. Nih. Lu pasti chaos di sini itu susah. Tapi hebat juga nih si
sampai kecil ini. Dapat langsung dapat pertama loh. Ya, bukan hebatnya gua, sebenarnya mobil kecil ini lincah ya, lincah sebenarnya. Cuma jangan sampai dia nggak bisa balap guys, dia nggak ada punya power untuk menang gitu loh, karena gasnya itu kurang bagus menurut gua ya. Udah langsung naik race aja nih guys. Nah, yang terakhir, wah ini kita punya track baru guys. Track baru di mana namanya? Di salju ya, di salju nggak susah juga nih. Karena dia licin guys, licin. Ya, gitu kan licin ya. Sorry guys, belum mapal tapi udah jago nih. Belum mapal tracknya guys ya, tapi gokil juga nih, kita memimpin nih guys. Udah memimpin ya. Dia kalau beloknya terlalu tajam bakalan itu guys, bakalan sebannya tuh slip, nggak dapet grip. Jadi emang ini balancan super licin nih. Cuma kalau udah dapet gripnya enak nih. Tapi akhirnya licin nih, ini kita buang. Nah kita bakalan kalah ini, kalah power ya. Jadi emang harus bener-bener jangan sampai kita bakal kalah power di track lu dengan power, karena mobil kecil ini, mobil jenis chip ini emang kurang, tenaganya kurang guys, tenaganya kurang. Cuma enaknya tuh dia nggak limbung gitu loh, dia masih punya grip gitu karena tenaganya kecil kali ya, jadi gasnya nggak terlalu berlebihan dan akhirnya kita menang tuh. Cuma tadi aja nih pemakatan yang susah. Dan beberapa kali nyoba, mungkin lebih dari 4 kali tadi ya, baru menang gitu. Nah ini untuk clockwise, jadi kebalikannya. Nah, itu mereka udah tabrakan nih, sini nih. Jadi emang kita harus nyalip, disini tuh lebih cepat nih. Tuh, karena mereka power mereka tuh kenceng. Cuma kelebihan power rendah itu, kelebihan power rendah itu enak, dia buat balapan tuh masih punya nggak terlalu berlebihan gitu loh, jadi masih steer tuh masih kehandle gitu. Nah ini kita udah memimpin lagi ya, ini berasa expert ya, karena emang pertama kita tadi milih bagi yang pemula ya, karena emang benar-benar pemula, belum pernah pakai gitu. Oke. Ini udah final lap nih. Udah final lap, berhasil ya. Ini kalau di diagram balapnya jauh guys, bisa santai gitu. Gak bisa ninggalin jauh ini, keren juga nih sebetulnya gitu ya. Nah oke, berhasil finish pertama guys. Nah exit. Nah tadi hasil race kita itu sebenarnya bisa dilihat ya guys. Ini kita exit dulu. Jadi hasil dirty lap ya. Kita tadi ini ada hot lap, ada delivery, ada dirty lap. Jadi kita tadi pakai single player dirty lap dengan Nah ini kan bubayanya belum nih. Kita dengan packaging pertama ya. Yang pertama dari nah ini ada tanda apa pojok atas gold itu berarti udah dilalui ya, jadi udah dilalui. Nah, tadi berhasil dia sampai frozen lake yang reverse. Oh dia reverse ya, reverse nanti kalau pas ya. Jadi kalau tadi searah jarum jam ke kanan itu kita balik gitu, balik reverse gitu.
Nah ini tadi yang hikmat ini, kita nyoba sampai 4 kali baru berhasil ya, baru. Karena game ini tuh gimana apa sebutnya ya, kalau bertingkat itu, kalau berjenjang itu, apa namanya, lupa saya. Nah, jadi kalau nggak finish di situ, itu nggak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitulah. Ya kan journey, game journey. Gitu. Ini udah lumayan guys sih, barusan udah ke berapa tadi? Dari The Island sampai Frozen Lake. Di Island reverse kali ini. Ini di Island pertama itu sebelum reverse itu 2,7 ya, 2,7 pas reverse-nya 2,4. Agak bagus ya. Coba di mat ini kita nge-beating itu malah seru, waktunya lebih lama ya. Lebih cepat ya. Jadi 1,48 tapi pas ini 1,53. 53 itu udah menang. Pas di contraction-nya 1,1. Jadi lebih cepat yang sebelah kanan ternyata ya. Gitu gambarannya guys. Oke. Nah ini kan ini harus menang nih, gitu, harus menang. Ini juga sama nih, sama apa namanya? Jadi harus menang kalau untuk mencoba ya. Kita coba aja ya di original. Kolopak ini kan udah berhasil semua nih. Coba kita di original ya, original kita coba ya. Ini juga sama ya. Ini kita pakai mobil yang sama, kayak udah enak nih. Terus secara apa namanya offline ya, kita offline aja. Ini udah pernah ya, mungkin sebelumnya itu udah pernah coba gitu. Seperti apa itu udah pernah coba. Udah berapa session gitu, ini kan coba untuk apa namanya, untuk melihat scan unlock ya, unlock apa tadi, race track ya. Cuma bedanya kalau yang seperti yang kita coba kemarin itu kan yang advance ya, yang advance itu yang benar-benar udah ahli. Nah ini kita pakai mode beginner guys, jadi agak lambat sih. Cuma pas kita tetap dikit ya, nggak terlalu sulit seperti yang advance. Lama-lama cepet kan, mereka punya power yang buas gitu. Jadi kita benar-benar harus memilih mobil yang buas juga. Udah pernah coba nih, jadi nggak terlalu kaget ya. Jadi kalau untuk menu udah kaget, gue juga pernah coba. Mau di modenya advan. Ini kita pakai mode beginner. Ini agak susah ya, ini game teknisnya memang keras ya. Dia emang harus gua penta guys, saling silatnya itu jelas gitu. Nah ini kalau track loose kita kalah nih, track loose kalah. Apalagi dengan mobil yang hitam ini kita kalah, nggak bisa ngejar. Kalau apa artis masih 11-12 nih, cuma dia kita mobil kecil itu enaknya di tikungan kayak gini masih bisa nyalip tuh guys. Tapi kalau sama yang hitam tadi kita nggak bisa nyalip. Nah ini buat kesalahan tuh guys. Jadi kita masih bisa nyesel nih di final up nih. Gitu.
ini double tikuannya yang agak susah tadi barusan. Double tikuan itu susah banget itu. Benar-benar perlu konsentrasi yang tinggi. Ini bentar lagi beres. Harusnya langsung berhasil nih. Dan ini kalau di tikuan ini cepet banget guys. Ya tadi tanda itu tanda berhasil ya. Ini juga nih, ini susah nih. Ini susah nih. Kenapa pilihnya beginner ya? Karena itu untuk belajar ya. Karena kalau untuk pemula semenjago itu susah. Ikutin terus deh guys, mau kemana dia. Ini katanya kalau jauh dikit power kita kalah, power kita kalah. Kalau jauh dikit power kita kalah. Salah nyalip guys. Berarti dapat batu juga. Sih bakalan susah kayaknya karena dia cepat banget tuh. Ini kalau di depan dia cepat banget ya. Udah pada lap aja. Gak ada space buat dia, gak bisa nyusul malah. Nah ini bisa nyusul, bisa nyusul, bisa nyusul, tabrak sana. Nah bisa nyusul ya. Mau harus ada kasar gitu guys. Makanya tapi cepat banget ya. Ini kalau menurut kesalahan aja, ini kalau lepas konsentrasi kalah guys. Ini kalau track lurus cepet banget ya, tuh tenang. Ah, ya berhasil juga. Karena kemarin udah pernah ya, udah pernah nyoba, jadi nggak terlalu kaget ya. Apalagi sini belum pernah menang di sini. Kemarin belum pernah menang ya di track ini. Ini susah ya. Ini susah itu sebenarnya nih. Nah, ini kan nanjak ya, nanjak artinya kita emang butuh udah gitu diulang gitu nih. Ini kalau kita nggak di pertama bakalan kalah guys. Ini bakalan ketiga nih. Kamarnya track, apalagi yang depan tuh si Otis tuh, track itu jago banget ya. Ini kenceng banget guys. Nah kita udah dikasih Otis nih. Nah ini nyusul banget tuh cepet kan ya. Kita harus suruh di sini nih. Sini. Nah, yang hitam kan cepet banget tuh. Berhasil. Itu cepet banget sih. Yang itu cepet banget. Cepet banget yang itu. Nah ini sirkuit go-kart ya. Ini juga susah nih. Jadi kita aman di pertama itu harus gas ke satu ya. Nah ini susah ini. Nah ini kalau ketinggal di awal. Nah. Nah.
Ini kalau sirkuit 4 lap ini memang perlu apa ya, ada kesempatan lagi itu untuk balik. Akhirnya kita di pertama, guys. Strat trick tadi ya, hampir. Karena belokannya tuh tajam banget gitu ya. Belokannya tajam banget dan akhirnya berhasil ya. Berhasil juga. Selagi ada masih apa naik race berarti kalau tadi kita last ride ya, jadi kalau ada apa namanya anti clockwise atau reverse gini cuma kalau ini cuma track paling gampang menurut gue ya, karena kita bisa karena tahu nih pasti gue mereka lemah. Mobil kita tuh kecil tapi kenceng gitu. Pasti tikungan tuh jago banget. Itu langsung dapet guys ya. Karena emang tikungan jago dia nih kecil nih. Kalau mereka punya power yang buas itu, power itu buas banget dia gitu. Ya sekali gas semua pas tikungan kalau nggak ngerem lebih dulu kalah. Nah kelemahannya mobil-mobil yang kecil gitu, yang mobilnya kecil itu dia bakal lincah di tikungan guys. Nah ini kan lincah banget nih. Gitu tuh kan tuh lu apa gitu udah jauh tuh, jauh meninggal mereka kan, ini santai ini udah pasti menang tuh. Nah udah menang tapi kita belum coba di level advan ya, nanti aja lah kita coba di sambil belajar gitu. Nah ini tadi kebalikannya ini juga nggak terlalu susah sih ya, menurut gue sih gampang sih. Ya, kelihatan tuh guys jaraknya tuh kalau powernya di ini tuh berapa detik tuh kelihatan kenceng kan, mereka kenceng banget sih ini nih ya, tapi ini kenceng banget ini di power buas dia cuma tikungan kadang-kadang gitu kadang-kadang gak selip ya. Jangan biarkan dia memimpin ya, kalau dia memimpin jauh dia, jauh banget ya. Tuh, jauh kan. Track lu skala kita. Cuma tikungan, oke lah. Ini udah mau jauh dia ya. Nggak tahu bisa menang atau enggak, ini pesimis kalau dilihat gini. Karena emang keren banget ya. Nggak ada kesalahan, oh sini nih, kelemahan dia tadi di situ ya. Kelemahannya di situ ya, yang tadi dah. Ini kita harus memperpendek jarak. Karena kalau sprint, walaupun pasti kalah guys. Kalau sprint kalah guys. Kita kalau nggak pendek, motong pendek-pendek ini kalah ya. Tuh. Karena powernya buas banget ya. Banget ya, gede banget. Jadi emang kalau nggak deket nggak bisa deh. Dia jangan sampai di depan lah. Nah ini dua kali kondisi yang sama ya. Untuk ketahan si Otis ya. Jadi ada untungnya tadi. Tetap dia bakalan nyusul kita guys. Cuma kita memperbaiki jarak di tikungan ya, tikungan kayak gini nih memperbaiki jarak nih. Karena kan terlalu banyak, powernya terlalu gede tuh dia. Nah ini jangan sampai terlalu tikung kayak gini. Nah dia di belakang cepet banget tuh, pakai track lu sih cepet banget ya. Oh ternyata hitam. Ini juga bahaya tuh.
kalau dia empuk ini sama bawa kayak truk tadi, dia cepat banget tikungan jago. Ini tikungan dia tuh jangan salah, dia jago banget ya yang hitam ini. Karena dia memiliki power yang tinggi ya, kenceng banget. Powernya kenceng banget ya. Nah di track lurus ini harus benar-benar jangan sampai ini guys. Nah dia udah mendekat ya, karena emang kenceng banget ya. Udah nyalip lagi ya. Mereka kenceng banget ya. Kenceng banget ya, jago banget di tikungannya. Wah kalah ini. Udah memimpin yang pertama kalah. Sedih kan guys, gila. Harus ngulang 3 kali lah. Ini kalau di belakang dia, nggak pesimis gue kalau di belakang dia. Karena kenceng banget ya. Kenceng banget kalau langsung zzzz zzzz. Kecuali kalau dia ada kesalahan ya kayaknya. Kalau ada kesalahan gini kalah ini. Cepet banget guys. Nggak bisa nyusul gitu. Tadi aja yang di depan langsung disusul ya, apalagi di belakang begini, coba kalau dia ada kesalahan. Gak tau kesalahan di mana, kenceng banget pokoknya kalau si ini. Last lap guys. Tapi gak rata-rata mendekat nih. Wah, pokoknya sini kalah ini, jauh. Tapi yang kasar banget tadi ya urusannya. Jadi benar-benar ngambil tikungan tajam banget. Nah gitu, tapi kalah guys tetap. Ini kalau di depan kalah kita, kalau di depan kalah. Susah banget dapat skor ini. Harusnya menang ya. Kalau tadi yang itu susah dua kali. Itu head nggak menang-menang. Berhasil juga ini. Ini udah kembalikannya.
Jangan sampai, nah kalau ini, kalau di sini nggak apa-apa nih. Cuma yang tadi, yang ini jago banget ya nih. Ini tikungan jago nih. Mistake, guys. Ini kalau di garis lurus kalah dia, tapi kalau di tikungan kita menang. Kalau depan berdarah-darah bisa nyusul guys, cuma kayaknya tuh nggak bisa ya, jauh guys, jauh-jauh, tiga aja nggak apa-apa, cukup. Mereka nggak buat kesalahan guys, jauh, apa kelihatan dekat ya, tapi menang lah mereka. Soalnya berdarah-darah nih, kalau berdarah-darah tuh artinya saling sikut terjadi ya. Kalau ada kesempatan menang gitu. Kalau ini kayaknya enggak sih. Mereka menang. Ya udahlah, ketiga lah. Tiga guys. Namanya new high score ya. Kita coba lagi guys. Kayak sih di track utama nih kan di sini guys. Tahan, kita ketahan. Ah, malah ke situ. Waduh, kurang konsentrasi guys, sudah malam juga sih soalnya. Kurang konsentrasi. Tadi ada kesalahan ya. Tapi kalau belum finish kayaknya nggak asik. Siapa tahu di depan bikin kesalahan yang sama gitu. Mungkin tadi ada chaos ya depannya ya. Chaos banget tadi. Chaos banget loh. Nah ini nih. Masih dapat yang ketiga, lumayan. Nah, nggak dapat. Malah keempat. Masih ketiga, selisih beberapa detik gitu. Oke, semangat guys. Chaos, break, chaos. Posisi ketiga nih guys. Kalau dekat-dekat gini, itu ya. Sih.
kita dapat itu tunggalnya aja guys. Tuh. Kepalakan nih. Ini juga susah nih. Jadi kita harus menang di tikungan pertama di sini. Kita langsung tuh. Karena power kita kalah power. Tapi di depan si truk ini susah guys. Kita punya tikungan jago. Cuma kadang-kadang sering kesalahan ya. Coba mereka kesalahan. Hitam tuh kalau udah di depan susah guys. Coba dia melakukan kesalahan ya. Susah lebih. Tadi kesalahan, tapi dia tetap kalau di depan itu susah. Nah ini kesalahan ya, kesalahan tuh. Sehingga kita jauh lagi. Posisi kedua ini jauh. Tadi kita lihat jalan ya, lihat mur, tangan. Coba lagi guys. Jauh guys. Ketiga lagi kayaknya. Udah batuk lagi.
Konsentrasi nih, coba dong start ya, kita ambil ke kanan berarti. Kita masih melebar, melebar lagi deh. Ini pertarungan untuk ketiga nih, berapa kali ya ketiga dong dapetnya? Power kurang ya, power kurang, susah guys. Tapi nyanyi skor lebih susah, tetap taruh saya sih enggak. Tadi ada kesalahan guys, ini kita ulang. Kalau nggak berhasil, nggak fair ya, sebenernya kalau diulang itu nggak fair. Cuma kesel gitu, kesel ya. Nah disini tadi kurang power ya. Ini nggak bisa mendekat sih.
Memang jalan-jalan tadi ya. Ini mama di tikungan tengah musim mama guys. Penasaran itu ya, susah tapi penasaran ya. Strategi gimana nih ya, saya bukan belakang nih. Masa harus bisa bronze. Jadi gak susah nih, ini kalau depannya kayak gini gak bakal menang. Wah, restart. Ini baru kali ini restart dulu mau stress nih guys. Susah, kenceng banget ya. Anjir, kenceng banget. Prio ya, namanya Prio. Coba kita masih jauh. Ini sih susah nih. Kalau ini gak asik ya. Kalau kita lewat gak asik guys. Ini baru nampak simpar nih. Ini kalau nggak dilewatin, nyerah aja guys ya. Nyerah aja, ini udah waktu udah bagus juga. Coba kita ke Tarmalok dulu deh. Ini powernya nggak cukup nih. Guys, emang tadi susah banget ya. Nih,
ini kan kalau apa namanya, sebenarnya udah gold nih, tinggal ini susah ini. Si Tracy Hill ini susah nih. Apa harus ganti mobil ya? Coba gue pake ganti mobil ya. Coba mobil nih, gue ganti nih, coba. Oh, kencang sih. Kencang banget, dia begitu punya power ya. Maksudnya, lu pede gitu. Itu kan gak asik tuh. Tapi kan maksudnya nggak asik ya, maksudnya kita harus dengan mobil pemenang gitu, kan nggak asik. Dia emang kecepatannya gila, bisa ngebut gitu, bisa nyesel guys. Tuh, bentar kalau ada kesalahan nggak usah, kesalahan lagi, powernya luas banget tuh, powernya. Luas banget guys, so powernya tuh gak harus apa ya, luas banget sih, ini gak asik sih. Lalu ya nyesel gitu. Oh, udah nyesel. Gila loh. Ini powernya terlalu besar ya. Dengan gaya berkendara gue tuh nggak cocok sebenarnya si powernya si ini nggak cocok. Mungkin harus belajar dua kali taruh baru bisa menang. Ini terlalu besar ya. Powernya terlalu besar. Powernya terlalu besar. Cukup. Bisa mendorong, bisa nyusul gampang banget nyusul gitu. Gila. Jadi gampang banget untuk melakukan kesalahan ya. Si power buas banget, gila. Gede banget, itu terbesar ya. Ini mobil anak banget gitu, misalnya nyalip-nyalip itu. Malah kita gak nganggeran enggak ini. Nih, dia yang pertama tuh kan. Tuh, langsung kesalip. Tuh. Garas banget, garas, garang banget ya. Tuh. Jadi kalau kita terlalu over, langsung menang ya. Gak kekejar, gila loh mobilnya. Dua kali mega juara pertama guys. Kan udah semua sudah apa namanya, udah gold semua ya. Cuma tadi minta bantuan si ini kan pakai mobil Fiat ya, sama ada chief Fiat untuk di kan powernya gila banget, gede banget. Dia untuk gasnya stop and go nya itu benar-benar luar biasa ya, cepet banget ya. Sulit dibayangkan sih bisa apa namanya, bisa gitu ya, bisa segitu cepetnya ya. Dan akhirnya untuk nyoba pertama itu kayaknya gemeteran di tangan itu, apa namanya, karena setelah buas banget, cepat banget ya. Ini kalau dilihat dari sini ya, kalau yang dilihat dari medali ini ada beberapa yang tanpa nyoba dua kali ya kan, ini juga nggak nyoba dua kali nih. Cuma 4 kali ya, 3 kali ini yang paling banyak sih hasil ya, ambil ganti mobil. Tadi mobil kita tuh mobil yang ini ya, yang bilang kecil, cuma emang enak dia ya. Cuponnya bener-bener luar
kurang banget, sedih lah. Ini multiplayer yang belum pernah coba ya, karena internet. Hotline juga belum pernah coba, ini udah 1 jam lebih. Gitu aja guys ya, see you baba ya. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Tadi jadi kita tadi nyoba di Dirty Lab itu pakai originalnya udah oke semua nih, udah kena semua tuh yang originalnya, yang original yang pakai satu. Jadi kita bisa beli ini ya, bisa beli track ya. Cuma karena ternyata di Reckless versi webnya itu udah Reckless keempat ya sekarang ya, nyatanya yang Reckless yang pertama ini untuk game Android kelas bawah sebetulnya itu udah gak diproduksi lagi. Lu bisa pakai ini dengan beli ya, cuma harganya 67.000 kalau nggak salah. Untuk melatih-latih tangan sih enak ya, maksudnya dia emang ada tujuannya seperti apa gitu, udah goalnya seperti apa udah ketahuan banget, pokoknya enak banget dan lebih keren. Okay guys, see you, bye bye, next time kita ketemu lagi ya. Next time kita ketemu lagi. See you, bye-bye.